Ya, pemirsa, selanjutnya ini seorang pria di Kabupaten Tuban, Jawa Timur nekat mencabuli anak tetangganya yang masih di bawah umur. Ya, ironisnya aksi bejat pelaku ini dilakukan saat korban bersama orang tuanya mengikuti acara tahlilan 40 hari meninggalnya istri pelaku. Seorang pria berinisial J ditangkap unit perlindungan anak dan perempuan Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban, Jawa Timur. Pria parubaya ini dilaporkan terkait dugaan pelecehan anak di bawah umur. Saat itu pelaku sedang menggelar doa bersama untuk memperingati 40 hari kematian sang istri. Ironisnya, korban yang berusia 6 tahun bersama sang ibu juga membantu persiapan di rumah pelaku. Saat ada kesempatan, pelaku menyekap korban di kamar dan melecehkannya. Perbuatan itu terungkap setelah korban mengeluh sakit dan bercerita ke orang tuanya. 40 harinya istrinya tersangka, ya. Dia dimasukkan ke ruangan, salah satu kamar, kemudian disekap dan melakukan aksinya. Pelaku rupanya juga pernah dihukum dengan kasus yang serupa dan telah dipenjara selama 7 tahun. Kini ia kembali meringkuk di sel tahanan Mapolres Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.